Assalamualaikum. Halo teman-teman. Saat ini memasuki bulan Zulhijjah dalam penanggalan Hijriyah. Pada bulan ini, umat Islam akan melaksanakan ibadah kurban, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Kakak akan mengajak teman-teman melihat peternakan sapi untuk berkurban. Yuk ikuti keseruannya. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Let's go! Oke teman-teman, kita akan mengunjungi salah satu peternakan penyedia hewan kurban khususnya sapi di Surabaya. Tepatnya berada di Jalan Wiratno nomor 1, samping Monumen Pesawat Komplek Auri, sebelah barat Kenpark Kenjeran, Surabaya. Peternakan sapi kurban Aba. Di peternakan ini, kita bisa memilih sapi dan langsung bertransaksi di sini. Sudah banyak yang beli di sini loh, baik dari perorangan, instansi, yayasan, sekolah, ataupun atas nama jamaah. Pembeli juga akan mendapatkan kelengkapan seperti kupon kurban, piagam kurban kolektif, buku daftar penerima daging kurban, kantong daging kurban, hingga surat keterangan kesehatan untuk sapi yang akan dikurban. Sapi-sapi di sini dalam kondisi sehat di bawah pengawasan dokter hewan dan layak kurban. Semua sapi akan dicek ulang kesehatannya sebelum diserahkan ke pembeli. Ada beberapa syarat dan ketentuan hewan ternak agar sah digunakan untuk berkurban. Secara umum diantaranya, dalam kondisi sehat dan tidak cacat, sudah memasuki cukup usia yang ditentukan, serta kepemilikannya harus jelas dan sah. Ibadah berkurban memiliki banyak sekali keutamaan, antara lain sarana untuk lebih bertakwa, sebagai ungkapan syukur, sebagai penghapus dosa, penambah amal kebaikan, memupuk rasa kepedulian, mempererat silaturahmi, dan menghindarkan sifat tamak. Di peternakan sapi kurban Aba ini, menyediakan sapi dengan banyak pilihan, mulai dari berat kurang lebih 200 kg hingga 400 kg ke atas. Jadi, bisa menyesuaikan dengan kemampuan berkurban kita ya teman-teman. Oh iya teman-teman,
peternakan sapi kurban Abah ini buka 24 jam hingga menjelang hari raya Idul Adha. Jadi, sapi-sapi di sini tetap dijaga kondisinya bahkan malam hari. Jika tidak sempat main ke sini pada siang hari, teman-teman bisa main ke sini pada malam hari ya. Oke teman-teman, sapinya mau istirahat dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum.